Sok sih, apa-apa dibikin duet, apa-apa dibikin duet. Nada 1.6 ini KPM Indika pagi bareng Uli Heri as the Rembrandts. I'll be there for you. Kita lagi ngobrol dengan Yuni Syara dan juga Tamara Geraldine. Ada tips nggak bagaimana caranya supaya sebagai seorang bintang kita bisa tetap memiliki fans yang juga selalu tetap suka sama karya-karya kita? What to do? Ada tips khusus nggak? Saya nggak punya jawaban itu. Masa sih? Beneran, karena saya baru tahu kalau apa saya punya fans itu setelah saya punya Instagram. Oh. Tadinya saya pikir penggemar saya itu orang-orang tua tok. Oke. Okay. Makanya ternyata, jangan mikir kak. Hah? Jangan mikir. Itu akibatnya. Ini kayak kalimat-kalimat bersayap nih aja. Gini, jadi gue pikir pendengar saya pasti bapak ibu. Karena setiap kali ketemu, aduh mama saya suka gitu loh. Mama saya suka, papa saya suka gitu loh. Ternyata suatu ketika ada nih fans-fans yang gila banget pernah datang ke studio bawa kaset CD semua yang saya gak punya gitu. Dia melebihin apa yang kupunya gitu loh. Udah dengan lengkap data, ini pembuatan videonya, ini di sini. Ini gambarnya, ini pakai bajunya, ini dia tahu semuanya itu. Okay. Terus dia bilang, ini fansnya Bunda mau ketemu gitu. Okay. Fans yang mana gitu? Ada, tapi masih pada ini nggak bisa karena sekolah. Hah? Sekolah emang umur berapa ya? Nah, saya baru tahu tuh. Okay. Di Instagram. Jadi ada namanya LYS itu. Ternyata banyak masih kuliah. Masih SMA. Kuliah. Oke. Okay. Kalian suka nyanyi berdua enggak sih lagi? Suka, saya sih suka ya. Dia enggak tahu. Ya kita suka nyanyi instrumental. Iya, lagu-lagu instrumental saya biasanya. Beli ya kasetnya. Nyanyi dong apa gitu pendek, senada, sebait berdua. Coba dong. Oke, kamu siapa? Yuni Sarah. Oke, saya Raffi Ahmad. Oh my god. Udah merah semua mukanya. Baru sekali loh dia ini. Kita perlu ada di buku. Buku apa judulnya? Deg-degan semua dua-duanya. Iya di buku soalnya ada. Di buku ini kan plesetan dari lagu-lagu tracknya Yuni Syara. Jadi di situ juga ada. Jadi satu part chapter itu sebenarnya tentang ulang tahun orang-orang spesial yang dia ingat gitu. Jadi itu plesetan lagunya 50 dalam kurung ulang tahun lagi. Itu plesetan dari 50 tahun lagi. Oh. Baik. Aku ulangin kak. Iya coba ya. Coba. Apa-apa dibikin duet, mungkin rasa cukup. Ada pemirsa ini, pendengar di studio ini cukup rendah ya. Jadi terjadi kerusuhan, ini mereka lagi dorong-dorongan kursi di depan meja siaran ya. Dua orang ini. Oke nanti calon saya selanjutnya saya langsung ajak tulis buku duet juga. Oke. Abis itu nggak jadi expired juga bikin lagi. Makanya kalian tuh bikin duet dong berdua gitu. Ya, yang persahabatan gitu. Udah nanti kita bikin itu album. Bener ya? Iya benar. Ntar ke Indika lagi loh promo-promo. Oh gitu pastinya. Ya. Dalam kesempatan ini saya juga menyebar formulir pendaftaran mungkin buat yang mau duet buku sama saya. Iya. Untuk bulan Desember bebas uang pangkal. Ke universitas ya, bebas uang pangkal ya. Aduh. Start your day with Uli Herdi on Indika Pagi.